Tak kelamaan nanti di sini kalian ketik saja apa tuh nama itu firefighter. Oke, kalian ketik aja seperti ini di menu pencarian marketplace firefighter, yang artinya itu adalah pemadam kebakaran. Teman, kalian ketik aja seperti itu, lalu kalian tinggal cari. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal kasih tutorial cara download map pemadam kebakaran yang seperti dimainkan oleh Teguh Sigiranto, teman-teman. Sesuai request dari kalian, untuk saya kasih tutorial cara download map pemadam kebakaran yang dimainkan oleh Teguh Sigiranto, teman-teman. Jadi di sini sebelum saya kasih tutorial untuk downloadnya, ada banyak kalau klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman juga bisa tahu tentang channel saya, teman-teman. Makin banyak yang tahu dan itu bakal makin bagus, teman-teman. Jadi di sini mapnya itu ada di MCPE ya. Ini versi ada di MCPE, bukan Minecraft Java. Karena saya sudah tonton video itu dari Teguh Sianto, itu mainnya itu di Minecraft PE ya. Jadi saya sudah tahu di mana tempat download map pemadam kebakaran yang dia main ini ya. Jadi di sini saya sudah tahu di mana untuk downloadnya. Jadi ini apa tuh khusus untuk versi berbayar saja, teman. Untuk versi gratisnya itu enggak ada. Saya sudah cari-cariin. Untuk versi gratisnya itu enggak ada versi map pemadam kebakaran yang dimainkan oleh Teguh Sianto, itu enggak ada yang gratis ya. Tapi ini yang berbayar saja yang ada ya, teman-teman. Jadi di video kali ini saya coba kasih tahu untuk cara berbayarnya saja. Yang gratisnya itu enggak ada. Bagi kalian yang tahu di mana download yang gratis, silakan kalian komentar di kolom komentar, nanti saya bakal bacain komentar kalian, teman-teman. Jadi di sini saya bakal kasih tahu untuk yang versi berbayar saja, dan ini kalian bisa download langsung di Minecraft-nya, teman-teman. Jadi di sini pertama-tama kalian keluar dulu dari map-nya ya, seperti biasa. Saya bakal tunggu dulu untuk loading untuk keluar dari map-nya. Nah, di sini kalian close. Nah, setelah itu ini lagi-lagi ada di marketplace ya, karena ini versi berbayar, pastinya itu ada di marketplace, teman-teman. Karena Teguh Sianto itu adalah langganan marketplace ya. Setiap dia mainkan map-map yang keren itu pasti ada di marketplace, ya, teman-teman. Ini kita buka dulu marketplace-nya. Setelah itu, dan jangan lupa aktifkan koneksi internetnya. Kalau enggak, nanti marketplace-nya itu nggak bisa kebuka ya. Dan kalian harus login juga untuk akun Xbox-nya supaya marketplace itu kalian bisa beli ya. Untuk koinnya, kalau nggak login nanti nggak bisa ya. Nah, di sini, bagi kalian yang tanya, bang gimana cara dapat koinnya, bang gimana cara dapat koinnya, itu gak ada ya, teman. Untuk versi gratis itu gak ada untuk cara dapat koinnya. Yang ada itu cuma kalian harus bayar di sini ya. Ya di sini you have coin ini, main coin ini. Kalian harus ini ya, yang kalian harus beli yang ini ya. Yang ada versi, aduh salah pencet, aduh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini kalian harus beli yang mana saja bisa ya. Jadi itu gak ada versi gratisnya untuk dapatkan koin. Walaupun kalian itu pakai Minecraft mode yang dulu di Happy Mode, itu gak bakalan bisa, teman. Ada yang komentar, bang, kok saya gak bisa pasang templatenya, bang? Gimana cara pasang templatenya? Ya, cara pasang template itu gak ada, teman. Template itu khusus untuk beli ya. Pasti kalian tuh yang berkomentar gimana cara pasang templatenya, pasti kalian itu pakai Minecraft mode ya. Jadi saya sarankan jangan pakai Minecraft mode supaya aman gitu Minecraft-nya ya, gak disuruh download template lagi. Nah, di sini kan kalau Minecraft mode itu pasti di apa di marketplace ini semuanya itu pasti free ya, gratis. Maksud saya itu pasti semuanya itu gratis, gak ada disuruh berbayar, tinggal disuruh download saja yang mode ya. Nah, setelah kalian download mau itu pasti disuruh yang nama tuh download template-nya. Sedangkan download template itu kalian harus bayar ya. Jadi saya sarankan kalian jangan pakai yang mod, itu sama saja nggak bisa tembus untuk di marketplace ini ya. Biarpun ini tulisan itu gratis kalian download, dan itu nggak bisa kalian memainkannya ya. Jadi saya sarankan kalian pakai Minecraft yang biasa-biasa saja, yang nggak mod ya, teman-teman. Jadi di sini langsung aja gimana cara download map-nya itu. Di sini kalian ketik di menu pencarian. Oke, di sini kalian tunggu dulu. Oke, kita tunggu. Ini koneksinya masih gitu ya, masih lambat nih koneksi saya ini. Oke, sudah ya. Oke, sudah kebuka seperti ini. Jadi di sini kita tunggu dulu nih loadingnya supaya lebih lancar ya untuk saya jelajahi. Oke, ini tunggu dulu, lama banget nih loadingnya ya.
Oke, mantap banget nih sinyal saya nih error begini. Kok lama banget tumben ya? Saya gak tahu juga nih kenapa lama-lama gini. Biasanya itu cepat ya teman, tapi ini lumayan lama sekarang ini ya. Oke, kita langsung aja ya supaya gak kelamaan nanti. Di sini kalian ketik saja apa tuh namanya tuh firefighter. Oke, kalian ketik aja seperti ini di menu pencarian marketplace firefighter, yang artinya itu adalah pemadam kebakaran teman. Kalian ketik aja seperti itu, lalu kalian tinggal cari dan kalian tunggu. Nah, di sini ada beberapa apa tuh, mana nih? Aduh, saya ketik ya, harus kasih S di belakang fighternya. Kalian harus kasih S. Wih, di mana ya Pak? Perasaan tulisan itu udah bener ya. Oke, kita bakal ganti dulu, jangan kasih spasi kayaknya. Fighters. Oke, seperti ini. Kita bakal tunggu. Oke, jangan dikasih spasi ya di fire, jangan dikasih spasi. Lalu kalian ketik aja firefighter ya seperti ini. Terus satu kalian harus pas seperti ini ya, jangan lain nanti gak ketemu itu kan. Nah, ini sudah ketemu teman. Jadi yang mana mapnya itu yang dimainkan oleh Teguh Santu, mapnya itu adalah yang pertama ya teman. Pasti yang pertama dan harganya tuh pasti mahal banget ya teman. Ini kan bisa harga tuh 89.000 ya teman. Jadi di sini saya gak mampu untuk belinya. Dan di sini kalau misalnya lihat ini mirip banget yang dimainkan oleh Teguh Santu. Kalau misalnya lihat di sini. Nah, jadi di sini di video kali ini gak ada link untuk downloadnya karena di sini gak ada versi gratis ya teman. Jadi kalau kalian bertanya di kolom komentar, bang mana linknya? Linknya tuh gak ada teman. Jadi di sini kalau misalnya lihat, nah ini mirip banget yang dimainkan oleh Teguh Santu. Nah, di sini kalau misalnya lihat ini saya sudah tonton video itu dari Teguh Santu sampai selesai dan ini mirip banget sih yang dimainkan oleh Teguh Santu ini sih yang dimainkan ya. Jadi kalian bisa beli dari sini di marketplace, kalian beli bagi kalian yang punya uang lebih atau punya uang tabungan kalian ataupun uang kalian sendiri untuk beli map ini, silakan kalian beli map ini ya teman. Tapi jangan pakai Minecraft mode. Kalau Minecraft mode yang kalian pakai, pasti ini tulisan itu gratis, gak disuruh berbayar. Tapi pas kalian mainkan pasti disuruh download templatenya teman. Oke, itu sia-sia juga untuk kalian pakai Minecraft mode ya teman. Dan di sini kalian sudah tahu di mana tempat download map pemadam kebakaran di Makau Lecik Santu, kalian sudah tahu ya. Jadi di sini di video kali ini saya cuma kasih tahu di mana tempatnya download ya. Bukan saya showcase mapnya itu, bukan karena saya gak bisa juga untuk showcase karena ini koinnya tuh mahal juga ya, 990 koin dan seharga 59.000 ya. Kalian bisa pilih aja metode pembayarannya kedua ini, kalian bisa pilih mana saja. Oke, jadi untuk video saya sekarang mungkin segini saja ya teman, karena saya sudah kasih tahu gimana tempat download map pemadam kebakaran yang dimainkan oleh Teguh Santu. Dan videonya tuh sampai segini saja dan terima kasih buat kalian sudah nonton video saya kali ini. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share video ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa tahu tentang channel saya teman. Lagi banyak yang tahu dan itu bakal makin bagus teman. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.